Sekitar 300 siswa dan siswi SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung mengikuti sosialisasi antisipasi paham radikalisme yang disampaikan oleh personil jajaran Polres Ogan Komarin Ilir beserta tim supervisi dari Mabes Polri. Kepada para pelajar, Ibda Sutikno selaku perwakilan jajaran personil Polres OKI menyampaikan materi tentang kelompok-kelompok pemahaman radikal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Tak hanya memahami kelompok-kelompok radikal, Ibda Sutikno juga menjelaskan pentahapan radikalisasi serta kondisi seseorang yang sudah terpengaruh oleh paham radikalisme. Selain Ibda Sutikno, Aibda Imam juga menyampaikan kepada para siswa betapa pentingnya personil kepolisian untuk memberikan arahan tentang paham radikalisme kepada para pelajar, dikarenakan di usia muda itu sangat mudah terpengaruh ideologi-ideologi radikalisme dan terorisme. Acara sosialisasi diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.